kalian tunggu-tunggu. Hey guys, it's me Aurelia Aurel. Kali ini kita bakal 24 jam di mobil. Oh my god. Dan sekarang kursi di sini kosong. Aku sudah bawa banyak barang untuk kehidupan sehari-hari di sini. Dan aku bakal jemput seorang yang spesial yang ingin menemani saya pergi. Agak gelap ya, btw. Kayak gini aja. Dan kita bakal langsung on the way. Kalian excited gak sih? Jadi bakal ada beberapa rules. Gak beberapa sih sebenarnya, mak. Cuma satu sih. Pokoknya nanti kita bakal jelasin gimana ceritanya 24 jam. Kayak ada rules-rules dan lain-lain. Pokoknya bakal seru banget, aku jamin. Jadi tidur di rumah Kaca, oke? Sampai Kaca masuk ke sini. Kalau Kaca udah masuk ke sini, dia masuk zona 24 jam di mobil. Oke, bye guys. Udah sampai guys. Eits. Kalau Anda masuk ke sini sudah masuk zona 24 jam di mobil. Oke, saya siap. Oke. Siap dengan. Saya juga bawa banyak loh. Iya. Kita sama-sama bawa. Dua listener, say. Aduh gila. Titip ya, say. Nanti kita pipisnya gimana? Nah, itu. Tadi gue udah bilang kayak kita ada beberapa rule gitu. Oh, gimana? Iya. Sebenarnya gue enggak tahu sih rule-nya apa. Gue cuma tahu rule kencing doang gitu. Oh, gimana? Jadi kita diskusiin deh. Soalnya gue besar anak. Jadi kita punya waktu karena gue enggak punya pee spot kan. Jadi kita punya waktu berapa kali untuk pipis. Oh, mendingan gini. Keluar. Kan biar edukasi netizen, kita harus hidup sehat kan? Iya. Gimana kalau kita detikin malah? Jadi keluar. Itu lebih seru gak sih? Iya. Kan kita gak nahan pipis, kan gak nahan kan, sehat. Tapi buru-buru. Berapa menit gitu ya? 3 menit? Semenit. Enggak lah. Lo belum ngantri, belum apa gitu kan. Kita ini ke tempat umum lo. Okay, okay. 3 menit 3 kebaikan menit. Gak sih? 2 menit 2 ya? Menit ya. Gue masih gini-gini. Pas masuk, masih nyecer. Oke, 2 menit. Tapi kita lihat ininya, cari yang gak ada antri gitu. Oh, iya. 2 menit, berapa kali? Berapa kalinya jangan. Oh, gak usah. Kan udah sehat, harus sehat. Iya, sehat banget. Iya kan? Kita bisa minum banyak. Kita ke ini dulu deh, make di deket sini kan sarapan dulu. Boleh, boleh. Gue belum sarapan loh. Ya, bagus. Adik mau dibiayai flash? Oh, boleh banget. Enggak sih, lebih ke bensin. Oh, bensin. Bensin aja gak apa-apa. Gak apa-apa, flash gue banyak sih. Gue juga banyak. Apa lo mau pamer? Iya, gue berapa juta 200 ribu. Gitu. Oh, juta! Gak jadi. Oh, gak jadi gue udah bangga 200 ribu gitu kan. Jadi kita ngantar ya. Oke. Yes. Yang deket aja gobon. Ya. Dadah, deket, sumpah. Gue tuh kayak mau berangkat pentas seni tau gak? Kayak enek. Gue kalau saya panik tuh ya, enek gitu. Gue tuh kayak, anjir 24 jam di mobil. Itu gila sih emang. Nah, jadi guys, di setelah Aurel bikin 24 jam di mobil, aku juga bikin 24 jam drive-thru. Betul, kalian harus nonton. Iya, jadi ini kita menuju drive-thru. Drive-thru, gitu. Oke, okay. Gue opening dulu ya guys. Guys, tadi lucu banget. Kaca itu dari pertama masuk McD, dia tuh udah kayak, kok gak ada sinyal sih di sini? Kayak ketakutir ya, sendiri tahu. Gitu. Terus pas gue cek, ternyata ininya mati. Ini tuh seluler data. Ya aku nggak tahu. Jadi aku memang hemat baterai. Jadi aku nggak ngerti ini gunanya apa, gua matiin. Terus aku udah tunjuk-tunjukkan ke dia kayak ini gitu sambil bayar gitu kan. Terus selulernya dimati. Gua panik guys, maksudnya 24 jam masa nggak ada sinyal. gua udah bawa buku tau. Buku? Iya, buat kalau lagi bosen kan, kita mau ngapain hidupnya. Nah, gua bawa buku. Tapi gue kayaknya mau beli air. Kenapa emang? Mau cuci muka? Ya nanti aja. Nanti kan aja malam. Ya. Jadi kan kita udah mau udah ada drive thru. Iya, bisa beli mana? Kan di Kemang. Kan kita mau melipir. Ya nanti kan pulang. Bener juga. Ya kita tunggu. Gue lapar banget. Iya. Orang marah karena orang puasa, guys. Gila, gue cantik banget. Kenapa sih? Kayak I look expensive though. Wah, masa 24 jam gue harus menghadapi anak ini. Aduh, gak bisa banget. Ya lo pikir gue gak menghadapi lo? Gue kan kalem. Gak, mana ada. Gue kalem, gak nyusahin, suka taktir. Kita lihat dia beneran kalem apa enggak. Guys, jadi makanannya sudah hadir di sini. Dan kita mau makan, tapi kalian nontonnya di channel Kaca, bukan channel gue. Kalau gue tuh 24 jam di mobil. Udah. Ya gitu pokoknya. Ya, kita makan dulu. Sarapan dah. Kasih, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Tadi lupa ngasih sendok garpu dia. Masih
panas lagi kopinya. Kita ademin di sini. Kan kita camping kan ini. Camping di mobil. Ada AC-nya ya. Aduh. Kita enggak nge-gym dong hari ini, bolos ya. Nge-gym di sini mah. Oh. Baju lo kayaknya udah baju. Oh iya sih banget sih. Ke daerah Alam Sutra sana ya. Tuh kita jarang banget loh ke daerah. Berdua enggak pernah. Tapi bentar deh, kita ngapain gitu di sana? Ya ngapain aja. Lihat-lihat. Oh, cari-cari rumah. Lihat-lihat rumah. Bener-bener. Ya aku bawa ini tau, Rel. Nih, aku takut kedinginan. Kali aja hujan. Hujan kan kita di dalam. AC-nya jadi dingin. Iya tahu. Terus biar kayak enggak kedinginan aku bawa. Bagus. Kamu bawa enggak? Kau mau bersandar pada siapa? Kita BTW, tadi lupa ngasih tahu jam. Oh iya? Sekarang udah jam 10.20. Nah, tadi tuh aku pokoknya berangkat dari rumah jam 9. Berarti sampai jam 9 besok berarti ya. Tapi kita ketemu tuh jam 9-an, ya paling jam 9-an lah. Oke. Jadi aku lihat maps nih ya. One eternity later. Jadi kita mau ke daerah sini guys, Burger King tapi di BSD. Jauh banget tapi lancar banget. Aku akan ya kan lo enggak nyetir. Tapi kan aku bacain maps ini tugas berat loh. Berat sekali. Ya udah yuk let's go yuk let's go. Yuk. Guys, jadi kita lagi cari uang kecil. Ini siapa persiapannya nemu? Gimana sih? Mikirin isi tas doang nih, isi dompet gimana ini? Ya udah sih maaf ya. Ini 10.000 nih gua sumbang. Ini 2.000 12.000. Bisa ini uang 2.000 Udah. Enggak ini ada 5.000. Lumayan banyak kok punya lo. Iya dong, gua mau koleksi, kolektor. Guys, bagi kalian yang setuju aku kasih buket Aurel kayak gini nih guys nih. 5.000-an gitu bunga ya untuk di mobil komen. 100.000 aja bisa enggak? 100.000 with 50 lembar. Enggak apa-apa kok, aku ikhlas aja. Ya kan? Yang enggak Aurel lovers, Cel lovers juga pasti kalian senang. Udah deh dengar. Kita jalan aja. Bangga banget. Iya, kayaknya terjauh deh. Setelah Aurel udah bisa nyetir, kayaknya ini terjauh guys. Nyetir terjauh. Dan kita jadi, mau kemana ya? Sebenarnya kan kita mau ke Burger King, cuma masih jam segini, masih jam 11, belum jam makan siang gitu. Jadi terserah kamu mau kemana. Ini udah daerahnya pokoknya. Nah, gue kan kagak ngerti daerah sini. Tantangannya 24 jam di mobil, tidak usah lihat maps di sini kan udah masuk. Kita sama-sama nggak hafal, tapi kayaknya udah kita jalani aja lah. Iya. Tapi wow, kayak udah lama banget gua ngangka daerah sini. Belum pegel? Belum. Gantian kagak? Ntar dulu dah. Oke. Bagus deh. Ada KFC juga. Iya, ada Jeko. Terus kenapa kalau ada mereka? Kan lu mau drive thru. Iya, iya. Gua mau memberikan pilihan ya. Oke. Okay. Tamasya, guys. BSD. Kenapa waktu itu lama berjalannya ya? Iya ya, nggak siang-siang gitu loh. Aduh, gimana ntar ke malam ya? Mohon maaf ini ya. Udah guys, jadi kita udah ada di Burger King BSD. Dan kita mau pesen, dan ini lucu banget kayak di klik. Mbak, mau order nasi King Box. Sumpah guys, BSD panas banget. Iya, kenapa ya panas banget? Gue berharap hujan, padahal udah bawa jaket. Sebenernya ini cerah banget, kayak gak ada mendung-mendungnya sama sekali gitu loh. Kayak bagus lah, kita mungkin hujannya di Jakarta kan bagus, udah gak lewat tol lagi. Laper banget loh, sumpah. Laper banget loh. Jadi makan siang guys, sekarang tuh jam guys. 11.55. Iya guys. Kaca pengen buru-buru makan karena dia gak sarapan. Iya, luar biasa kan? Ini dia Burger King. Nah, kalian yang penasaran, kalian langsung cek aja channelnya siapa ini? Shalice. Oke, Shalice. Melipir ya guys. Wangnya enak. Kita makan dulu karena lapar sekali guys. Kita lagi makan guys. Enak. Kita kelaparan. Apa? Dia udah ngentut dua kali. Bau banget sih. Masa sih? Harum tau gitu.
Wewe, abis ini kita marah. Kalian ngerti gak dia ngomong apa? Tau gak? Udah baik-baik. Udah baik-baik. Mulai gila. Gila. Gilanya gila, sudah gila, terlihat. Aku pengen cepet-cepet malam. Iya sih. Kayak panas banget. Sumpah iya. Gimana biar dingin? Kita cuci mobil. Jadi kayak kita berasa mandi gitu kan. Tapi cari yang di dalam. Benar. Boleh tuh? Nih guys, cuci tangannya di sini. Aku bawa tisu basah. Oh gitu. Nanti iya jadi banget. Ini kan Oke. Mana tisu basahku? Penting sekali tisu basah. Lain dulu yuk. Pes dulu tapi jangan di sini enggak sih? Ini kan kayak mall gitu ya. Mall lama enggak sih? Iya sih, nyari dulu gitu ya. Gue duluan ya. Gue duluan terus lo hitung ya timer ya. Tapi lo kamu sambil makan aja. Mau ke karang? Iya. Bentar. Bentar. Kalau misalnya lo lebih gimana? Misalnya lebih, kayaknya enggak bakal lebih. Kayak aku anaknya on time banget. Tapi misalnya lebih gitu, konsekuensinya? Konsekuensinya gantian nyetirin. Terus gue sekarang konsekuensi gitu. Selama ini gue konsekuensi gitu. Gue juga bingung kalau misalnya gue bilang makannya gue traktir, udah gue traktir semua. Nggak apa dong. Jadi nggak lo? Nggak apa-apa. Starbucks. Habis ini kan kita mau Starbucks. Nah kalau misalnya gue telat, gue traktir. Kalau misalnya lo yang telat, lo traktir. Jadi kayak paling lama, kalau misalnya sama-sama nggak achieve nih 3 menit gitu, pokoknya yang paling lama. Jadi yang paling lama tuh yang kalah. Oh, udah deh. Pas lo buka pintu, gue mulai ya. Alright, buka pintunya dulu. Harus nyari dulu lagi di 3 menit ya? Ya. Oh, tapi kan timer ya? Bisa enggak sih kayak semuanya mundur ini. Ya itu. Ya udah, buka dulu. Buka dulu. Oke. 1, 2, 3. Kita lihat guys berapa lama dia. Ini aku taruh sini dulu. Aku jadi kebelet juga ya. Oh, ditutup pintunya. Dia lari. Dia nggak lari sih, dia jalan santai gitu. Enak sekali dia bisa melebarkan kakinya dengan lebar. Apa sih? Dia datang sudah 50 detik. Kita santuy dan dulu kan. Sudah 1 menit 18 detik nih guys. Wih. Hah, menurut kalian kacin buru-buru enggak atau dia nyantai gitu? Kita lanjut dandan dulu. Nih aku pakai kertas minyak dari Innisfree. Innisfree tolong endorse saya. Kok random banget ya? Ya coba deh bayangin aku 24 jam di mobil sendiri gitu. Gila, gabut banget ya kayak gini. Hah, ya udah setidaknya kan sama kacin. Sudah 2 menit. 2 menit. Mana nih lama banget bocahnya? Menurut kalian bakal 3 menit atau lebih? Udah 2 menit 30 detik. Mana nih? Gue belum lihat ujung hidungnya sama sekali. Kayak lebih sih ini dari 3 menit. 4 menit sih kayaknya. Aku tetap dandan. Dandan gak sih hitungannya? Biar gak berminyak mukanya kan. Udah 3 menit guys. Belum muncul juga. Mungkin dia nyariin toiletnya kali ya. Ini jadi kita cepet-cepetan gitu guys. Nah itu tuh kelihatan tuh dia. 3 menit. Ini santai banget ya jalannya. Kalau gue kayaknya udah lari-lari dah. Udah aku juga kebelet lagi, mampus nih. Pakai acara salah dulu lagi. 3 menit 37 detik. Wih, keren banget gue. Daripada gue nyasar tadi. Yaudah, gue hitung. Sabar. Ya, gue mulai ya. 1, 2, 3. Menit 25 detik. Lo berapa tadi? 3 menit 30-an. Tipis banget. Gila gue ngos-ngosan banget. Nanya enggak tadi? Nanya. Oh iya. Yeah. Gue juga nanya tadi. Iya. Gue langsung ini. Mas toilet di mana gitu? Kayak dia ngerti deh. Kan lu juga kita berdua aneh. Aduh, kocak dah. Oke, berarti masih masuk 3 menit ya. Oke lah. Gila ini soalnya di dalam mall gitu guys, luar biasa. Bentar deh, istirahat dulu kali sini. Iya udah, oke. Gue kayak... Kayak mau kemana sih? Nyuci mobil? Nyuci mobil? Ntar deh, 10 menit kali ya? 10 menit, oke. Aku mau TikTok-an. Capek banget guys. Jadi kita beristirahat dulu guys ya. Ayo kita TikTok-an.
Oh gitu. Kacang nonton nih. Kocak banget aja. Aku cantik banget sih hari ini, kenapa ya? Emang kemarin-kemarin kurang sih. Mukanya ngeselin banget sumpah. Ini ada quotes bagus, bentar foto dulu. Nih Ral, gue bacain ya. Apa? Denger ya. Nih kata-katanya Richard Carlson. Kerendahan hati dan ketenangan batin berjalan beriringan. Semakin jarang kita bersikeras membuktikan diri di hadapan orang lain, semakin mudah kita memperoleh ketenangan batin. Membuktikan kehebatan diri sendiri adalah perangkap yang berbahaya. Butuh energi dalam jumlah besar agar bisa terus-menerus menunjukkan prestasi, menyombongkan, atau berusaha meyakinkan orang lain bahwa kita sangat bernilai sebagai manusia. Kalau kita diem aja udah pada tahu gak sih, lo cantik gitu kan? Menyombongkan diri baru aja. Capek banget. Gitu ya kakak ya. Saya baru bangun tidur. Aku tidak butuh upaya untuk menunjukkan apa, membuktikan gitu, membuktikan diri bahwa jangan deh nanti nyombong. Eh tapi lo gitu nggak sih, kayak apa, orangnya nggak yang pingin proof to others gitu nggak sih, kayak yang penting lo happy aja gitu? Gue lebih pengen proof sih. Oh, lebih pengen proof. Kenapa emang lo? Ya udah, lo lihat aja di video editing nanti ya, nggak ada kalau lo anaknya nggak proof gitu. Kalau gue berjalan aja. Kalau misalnya gue lagi pingin, kalau lagi pingin share ya pingin share, nggak yang kayak ada paksaan. Kayak dari dalam diri tuh, pokoknya orang lain harus tahu gue tuh gini. Oh gitu, itu proof. Iya. Yeah. Kalau waterproof? Genteng. Genteng aku waterproof. Hebat, mahal pasti. Mm-mm. Mahal banget ya. Baru aja tadi kerendahan hati. Yaudah ya. Kita cuci mobil dulu, iya. Biar otak kita bersih. Bersih. Yaudah guys, okay. Kita otw dulu. Guys, let. Wow. Princess, kenapa emangnya? Kan lucu. Yeah. Eh, kita mau ke car wash. Jangan telat, lu ngasih tahu muter baliknya. Iya nih, gua enggak pinter baca map. Kita akan bilang kalau kita mau dari luar. Mas, ini bisa di dalam aja kan, Naya? Bisa. Ya udah. Hai guys. Jadi kita lagi mandi. Segar ya? Segar. Iya, makanya kenapa segar gitu? Mana ada sih? Tapi iya sih. Kalau gue iya, karena mungkin gue udah ke-build chemistry-nya gitu kan sama. Hey, ibu. Mana busanya? Iya nih, enggak sabar kan. Ini dari atasnya gitu. Dari tiang-tiang ini. Ye! Seru banget. Ih, kita masuk salju. Wih, disabunin. Ya yo. Ini seru banget sumpah. Oh my god, so fun. Halo, Mas. Ini masih kenapa enggak grogi sih kita liatin? Dia kan kayak ngeliatin gue nih pasti. Gini-gini udah biasa. Oh iya. Lu kenapa masih jam segini? Ini jam berapa? Jam 1. Jam 1. Eh, kita cari lumayan Starbucks sih habis ini. Boleh. Berarti aku yang make bayar masih dong. Ada. Iyalah. Makanya cepet kalau kencing. Dua kalinya kamu yang kalah. Biar aku ditraktir awet. Ketawain enggak ya, guys? Bisa sampai naik. Modus nih, meluk-meluk. Kok gue geli gimana gitu ya? Langsung cringe. Ini bagi orang-orang sibuk nih penting banget. Penting banget, kita sibuk banget. Kita sibuk banget di dalam mobil. Gak bisa emang keluar-keluar, gak ada waktu. Busy person ya? Busy person. Gak ada waktu keluar. Business girl ya, business woman. Nani? Masih denger kayaknya. Baca. Wih, kita kayak wahana gitu tau. Kamu kayak dua film wahana gitu ya. Bener. Sumpah kayak dicipratin gitu. Kaget gitu. Kalian nih ya, kalau mau wahana tapi murah ini sih. Ini parah, ini refreshing loh. Ini parah, apalagi kalau mobilnya gerak-gerak. Bener, kalau misalnya kita nyuruh abangnya. Abangnya lagi ngelap ya, dia ngeliat itu. Dia kayak, aduh. Udah capek nih.
bersih loh. Ya iyalah dicuci. Iya, tapi kan kita tidak berbuat apa-apa. Dalamnya langsung serasa bersih gitu ya. Iya benar. Bayar dulu, guys. Atau balik. Iya, 30 guys, totalnya bener. Murah juga, murah, lumayan. Jadi dingin tau. Iya, iya. Tapi nanti pas di Starbucks, gue matiin mesinnya. Gak jadi dingin. Iya. Habis ini kita mau drive-thru Starbucks, guys. Oke, ini bayar dulu. Di Bogor aja gimana? Di apa? Sentul. Ngomongnya ringan banget. Oke, makasih ya. Sudah beres. Baru sedetik keluar dari tempat cuci mobil langsung mendung. Langsung mendung, say. Emang gitu. Selalu begitu, Rel. Itu udah standar mati. Dengan kita tunggu aja hujannya. Udah bersih, brong. Ya udahlah ya. Ya udah ikhlasin aja. Sedekah kan. Iya. Jadi guys, kita mau ke arah Jakarta sambil nyari Starbucks. Iya, karena kan gabut juga ye, iya. Kita ngapain gitu ya, paling drive-thru hiburannya. Kita udah di Jakarta. Kita mau isi bensin, guys. Isi bensin. Bensinnya diisi. Kita mau minum Starbucks buat kalian yang penasaran. Tapi kayaknya kalian tahu deh aku pesan apa. Pokoknya klunya strawberry. Nih, gue jerokin, tolong. Di sini? Hati, bismillah. Oke, gini. Nah, ya. Jadi, nggak usah main.